kita kan ngikut loh ketinggalan remong gitu yang lagi ini karena yeah. Buru-buru berangkat ke luar kota ketinggalan ya terlalu itu lama juga kan oh yeah. Kita juga kurang tercocok kita tuh sudah dapat lagi kan oh yeah. Mau ngelur sudah dapat lagi kudu nah kita keluar ke aku lalu pak nah sampai tenangnya lama kemarin dulu yang kita sudah bersakit ini kan oh yeah. Kita tuh kita sudah dibongkar dulu kita dibongkar belum ada ngomong mas pasti ketinggalan lagi lo kalau ditinggal pak itu satu keluarga gue udah tinggal soalnya ini loh mas ini juga pasti ada yang di situ saya tapi sini pun rano itu tinggal lagi dan kami bagi-bagi lah ini kok payah mungkin ada pemilik ya mungkin kan oh jadi ya pulang mau apa aja lo tolong lah pak udah dibagi-bagi pak itu pasti kangen itu loh karena buru-buru makan luar kota ya itu tenang ya teks baik keluarga gue loh mas ini tenang ada tolong lah pak udah dibagi-bagi oh iya jangan lo maaf lah nah uno nah gini lah mas, nah ini memang baik keluarga ini sampai ya itu badi telpon keluarga sampai ya terus ini pak gini loh mas, ini kan ada lo keterangan sih lo pak nah ini memang baik keluarga ini sampai ya tentu kan keluarga sampai kan seikat seiling, apa-apa ini cerita-cerita sih, jerit-jerit apa nah ini foto ini gue gak apa-apa loh mas nah tapi kan ini orang ngomong keluarga sampai ya kan lo ngomong ini Oh iya pak, suwon pak itu memang pasti kurang ketinggalan kan uno. Oh. Nah, jadi ya kita kayak waro ciri-ciri ini. Nah, kita kayak konin kok podo kan uno. Kenapa saya sempat abongkan? Nengkono ada yang pulpen ada kertas dicatat supaya nggak lali kan. Oke. Tapi masa janji ojo cerita baik siapa pun soalnya kan ini, aku tak sampai cerita sampai uang yang lain. Aku di aku nih, untuk jadi ini aku ini malah ribet kan uno. Oke, wis iki. Oke. Siap. Tas warna ireng. Tas warna hitam. Lanjut. Mereknya Polo. Merek Polo. Terus duitnya eneng rolas juta 700 isi uang 12 juta 700 kartu ATM BCA CG. Kartu ATM BCA satu pas foto 3x4 rong lembar pas foto 3x4 1 lembar. Loro. 2 lembar. Kalung emas lengkap kalung surate. Kalung emas. Emas lengkap surate. Lengkap surate. Nggih. 20 gram ya. 20 gram. Wes ya. Nggih. Nah, kira-kira kok ya. Engko nanti tekonin. Iki fotone sampean Pak yo kae kan formalitas yo ngono iki yo ngono foto Pak kan ngono. Nggih. Dadi engko kan njero tas kan ya KTP ne. Nggih. KTP ne kan sing ora tekan KTP ne sampean nggih Pak. Ora ono Pak memang gak ada ngono KTP ne ngono yo. Nggih, siap. Jadi iki kan aku ngarep sampean Pak iki ora perlu panik. Halo Mas. Assalamualaikum, aku sampean nang salam. Kayak kita sampai tak temu ke lo Mas, sampean oh alhamdulillah nang perkene ngomong ya. Oke. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Hai kilo mas, tas mulai mau ketinggalan nang pom bensin ini kemana mana mari tak temu kilo mas. Halo. Modusnya langsung. Jadi koyo ini, yo koncone dhewe cuma beda suara. Jangan bilang dirinya ini. Itu tak apa YouTube. Waduh, kan itu yang dikadarin mana gitu. Nah, juga sampai. Itu teleponnya. Halo.
Si kepencet pas, kepencet. Sorry. Nah, ini keluarga aku, Pak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Iki lo tas sing nang ketinggalan nang pom bensin iki kamar mandi tak temu kilo, Mas. Oh, nggih. Nah, iki terangnya bapak iki ya. Apa iki telepon bapak keluarga aku lho, Pak, sing duwe tas, Pak. Tolong, Pak. Nah, terang mah apa, Mas ya? Nah, kayak terang sing apa, Mas ya? Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Ya, halo, Pak. Halo. Iya. Iya, halo. Ya, halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, Pak, ini dengan saya sendiri, Pak Hermanto ya, Pak ya, pengawas Pertamina Pom Bensin ya. Iya. Bapak jangan panik, Pak, di sini kita niatnya membantu Bapak, bukan mempersulit ya, Pak ya. Iya, siap. Biar bisa panik, saya berbicara dengan atas nama Bapak siapa ini? Bapak Ardi. Dengan Pak Ardi ya, Pak ya? Iya. Yang bersama kita di sini siapa, Pak Ardi? Keluarga Pak Ardi, benar? Iya, benar, betul. Iya. Jadi begini ya Pak ya. Yeah. Di sini Pak kita hanya meminta keterangan ya, biar tidak terjadi kesilapan antara pihak Pertamina dengan Pak Ardi ya Pak ya. Iya. Kan begitu. Jadi kan begini Pak, ini tadi keluarga Pak Ardi yang menemukan sebuah tas ya. Iya. Di tempat kita bekerja kan begitu. Iya betul. Tetapi setelah kita bertanya dengan keluarga Pak Ardi, dia tidak menemukan selain menjemput tas keluarganya yang tertinggal sewaktu mengisi bahan bakar minyak di tempat saya bekerja. Iya terus. Ya ini kemungkinan ini ditujukan oleh Pak Ardi ya Pak ya, benar ya? Iya benar. Ya. Nah, jadi begini ya Pak, yang pastinya kan Pak, pelanggan kita tidak satu dua orang yang mengisi bahan bakar minyak. Jadi kan kita wajar meminta keterangan dengan Pak Ardi ya Pak ya. Gitu ya. Iya benar. Nah, jadi kalau ini memang benar ini tas milik Pak Ardi, iya. Yang pastinya kan Bapak masih ingat dengan ciri-ciri tasnya. Oh iya, pasti. Pasti. Coba Bapak jelaskan Pak. Tas warna hitam. Tas warna hitam, iya benar. Iya, merek Polo. Merek Polo, iya benar Pak, terus? Di dalam tas itu ada uang tunai senilai 12.700.000. Uang tunainya 12.700.000 rupiah. Iya, betul ya. Terus benar sekali Pak, benar sekali. Apa lagi? Ada kartu ATM BCA. Ada kartu ATM BCA satu lembar ya Pak ya, benar. Iya, betul satu. Ah, benar. Terus ada pas foto 3x4 2 lembar. Pas foto 3x4 ukuran 3x4 ada 2 lembar. Ini foto Pak Ardi ya? Foto Pak Ardi. Iya. Kenapa bisa sampai tertinggal begini, Pak? Bapak buru-buru ya? Iya, saya buru-buru tadi. Ya ampun, Pak. Kali saya bukan dengan Pak Ardi. Ya. Terjadi kedua kalinya seperti ini ya, Pak. Iya, Pak. Tapi syukur alhamdulillah tas ini sudah ditemukan dengan keluarganya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Tapi begini Pak, ini mau saya pertanyakan dengan Pak Ardi, ini kenapa di dalam tas Bapak ini tidak dilengkapi dengan identitas? Ini KTP-nya kemana, Pak? Itu tas KTP saya taruh ke dompet. Ya. Di dalam tas itu cuma ada uang sama kartu ATM saja. Iya, berarti ada. Di dalam tas Bapak ini kan memang tidak ada identitas KTP-nya. Iya, betul. Iya, tapi Bapak lain kali, Pak, ya Bapak lengkapi juga dengan identitas yang lain atau kartu keluarga ya, Pak ya. Siap. Jadi ini katanya Bapak tidak bisa datang kemari. Saat ini katanya lagi berada di luar kota ya, benar Pak ya? Iya, betul. Ya, yang kita inginkan kan Bapak bisa datang kemari. Iya. Begitu, biar kita bisa berjabat tangan, lalu kita sesuaikan wajah Bapak dengan foto yang ada di dalam tas ini kan begitu. Betul. Tapi dikarenakan Bapak lagi berada di luar kota, ya sudah tidak masalah, ini kita harap maklum. Iya. Berarti tas ini kita titipkan dengan keluarga Pak Ardi ya, benar ya? Iya. Dengan keluarga Pak Ardi nih, tas ini kita titipkan, benar? Iya. Jadi Pak, kalau boleh tahu Pak, ini siapa nama keluarga Pak Ardi yang bersama kita di sini? Bapak Ari. Benar sekali sesuai dengan identitas KTP-nya ya Pak ya. Iya. Jadi begini saja Pak Ardi, sebelum saya menitipkan tas ini ke tangan Pak Ari, Pak Ardi tuliskan nomor handphone saya dulu. Itu nanti gunanya kalau misalkan tas ini sudah sampai ke tangan Pak Ardi, mana tahu kan Pak nanti Bapak lihat dalam tas ini masih ada yang kurang atau ada yang hilang. Iya. Bapak masih bisa menghubungi saya di sini. Oh iya, siap. Saya siap. Masih bisa membantu Pak Ardi ya. Siap. Sudah ada tulisan Pak? Iya, sudah. Ya. 082 167 839 554. Iya, coba mau bacakan ulang nomornya. 082. Iya, benar. 167. Benar, Pak. 839. Iya, benar. 554.
Iya benar sekali Pak, itu nomor saya sendiri dengan Pak Hermansyah ya Pak. Iya, iya, betul. Jadi begini ya Pak Ardi, nanti mana tahu Pak Ardi menghubungi ke nomor saya tidak aktif ataupun nomor saya lagi sibuk. Iya. Ya, Pak. Di sini kan Pak saya bekerja tidak sendirian, ada rekan saya dengan Pak Ardi, makanya Bapak bisa tuliskan nomor rekan saya juga dia Pak ya. Iya. Bapak tuliskan ya. Iya, siap. 082 166 811 813 Pak. 813. Iya, coba bacakan kembali nomornya berarti. 082. Benar. 166. Iya, benar Pak. 811. Benar. 813. Iya, benar sekali itu nomor rekan saya dengan Pak Andri Saputra ya, Pak ya. Heri Saputra. Pak Andi, Pak Andri. Andri Saputra, iya. Pak Andi, bukan Andri, Andi, Andi. Andi. Andi Saputra, ya. Jadi begini ya Pak Ardi, nanti kalau tas ini sudah sampai ke tangan Pak Ardi, Bapak jangan juga lupa juga untuk menghubungi kita di sini ya Pak ya. Siap, siap. Kan gitu. Ya sudah Pak, karena di dalam tas Bapak ini kan tidak dilengkapi dengan identitas KTP kan begitu. Yeah. Jadi ini mau kita buatkan surat kuasa Pak, nanti di kebelakangan harinya tidak ada lagi yang mengaku-ngaku ini milik orang lain. Ini yeah, milik siap. Pak Ardi ya. Yeah. Karena kita lengkapi dengan stempel pertamanya dan materi 6.000. Siap. Dan di atas namakan atas nama Pak Ardi dan ditandatangani oleh keluarga Pak Ardi ya, dengan siap. Pak Ardi ya. Yeah. Ya sudah. Ini saja ini Bapak berbicara dengan keluarga Pak Ardi dengan Pak Hari. Ini saya sebentar mau ke ruang pimpinan saya untuk mengambil tas Pak Ardi ya. Tadi sempat saya titipkan ya Pak ya. Iya, siap, siap. Tetapi Pak Ardi jangan lupa juga di sini kita kurang lebih ada 4 orang yang mengetahui permasalahan ini. Iya. Jadi kita ingin meminta sedikit pengertian dari Pak Ardi ya. Oh, iya, 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 iya. Terima kasih kepada yang di sini Bapak bicarakan dengan Pak Hari ya. Iya, 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 iya. 4 juta itu kan ngambil ya. Pokoknya mau ambil. Halo, halo. Halo. Iya, halo, halo. Saya coba nih, tenang. Siap, siap. Nah, yang penting aja itu tertutup karo wong liyane mungko ndak oke wong aku nang kono tas iki kan ono. Oh, nggih. Niki kan arek digawe surat kuasa ben nang burger ini mangko iku mungko gak ono meneh sing ngaku-ngaku kita sing liyane. Kan ono. Nggih. Nggih. Dadi ngene wae yo, niki ben nang cepet kula niki metu toko kene. Nggih. Tapi kan niki duwe nang jero tas niki mau kan ono 2.700.000 kan ono. Nggih, nggih. Jadi kan niki mau bapak niki nang papat nggih. Nggih. Jadi maksudnya uang pun mau, dari ucapan terima kasih ya, tidak ada masalah. Niki duitnya kan orang-orang juta pitong atus, ya, ini wajib pitong atus niki kita tau ke, kan no? Kayu uang ini dan dibagi papat, kan no? Nah, jangan lupa, sampai ngomong ini, Pak, tolong diterima ya Pak, duit ucapan terima kasih niku mau pitong atus, tolong dipanggil Pak, niku keluar kasih pulau niku, Pak Hari, dan cepat mulai bawa kasih. Ini betul nggak terus niki tukar keluarga nih kulon niki tukar Pak Hari ini sebagai tanda ucapan terima kasih ya tolong dibantu ya Pak ya keluarga nih kulon niki dan yang cepat mulai kulon niki kota si Pak Hari nih Pak ya. Oh nggih. Iya halo Pak. Halo. Iya halo ya, Pak. Iya sebentar Pak. Ya itu tasnya sudah saya titipkan dengan Pak Hari ya Pak ya. Iya. Pak. Iya. Ini sebagai tanda. Pak, kita ganti berbicara ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, kita ganti berbicara ya. Iya. Itu tasnya sudah saya berikan dengan keluarga Pak Hari dengan Pak Hari lagi diperiksa kan begitu. Iya. Ya, kan, Pak. Jadi ini Pak Hari sudah memberikan uang ini sebesar 700.000 rupiah. Ini banyak sekali uang apa nih, Pak? Wah, itu sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan rekan-rekan, tolong diterima ya, Pak ya. Terima oh, kasih. Terima. Oh, iya. Oh, uang ucapan terima kasih dari Pak Hari. Iya, iya. Bapak ikhlas? Iya, ikhlas, ikhlas. Iya, nah, tapi begini ya, Pak ya. Iya, ya. Tapi begini, Pak. Sebelumnya di sini kita minta maaf dengan Pak Ardi ya, Pak ya. Iya. Tadi saya sempat lupa ingin memberitahu kepada Pak Ardi. Iya. Bahwasanya Pak, di sini kita dilarang menerima imbalan berbentuk uang dari orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Iya, terus. Terus gimana itu, Pak? Karena kan, Pak, kita di sini. Kalau gitu. Iya. Pak, yang kita takutkan nanti kalau kita menerima uang dari tangan Pak Ardi. Iya. Di sini kan Pak ada CCTV di mana-mana langsung terhubung ke pimpinan saya. Oh. Iya, 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 iya. Kita takut dituduh menjual minyak curian kepada Pak Hari bisa. Iya, iya, iya. Pekerjaan kita ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ini uang ucapan terima kasih ini sebesar 700.000 rupiah ini kita kembalikan dengan Pak Hari. Jadi uang Pak Hardi di dalam tas ini tetap utuh 12.700. Terus ya? Terus gimana ini, Pak? Yang pastinya kan kita di sini niatnya kan membantu Pak Hardi ya, Bu. Iya, 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 iya. Jadi begini saja Pak, ini saya mau bertanya terakhir kalinya dengan Pak Ardi ya, ini benar yeah. Ini milik Pak Ardi kan? Iya, 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 iya benar. Benar kan Pak? Benar, benar, benar. Tapi kan Pak, di sini kan Pak, pimpinan kita kurang cukup jadi, dikarenakan ada dua hal Pak, kan begitu. Iya. Yeah. Yang pertama kan di dalam tas Bapak ini tidak ada identitas KTP-nya. Iya,
Ya. Yeah. Jadi kata orang yang kita begini saja Pak, itu uang ucapan terima kasih itu sebesar 700.000 rupiah, itu bisa tidak Bapak gantikan langsung dari sana biar tidak kelihatan oleh sisi atau rekan-rekan lain Pak? Oh, maksud Bapak transfer gitu? Tidak Pak, kita tidak menyuruh Pak Ardi pun untuk mentransferkan uang kepada kita ya. Ya, bisa, ya? Terus maksudnya? Itu kita mempersulit Pak Ardi kalau kita menyuruh Bapak itu untuk mentransferkan uang kepada kita. Jadi begini saja, kita cari cara mudah saja Pak ya. Iya. Jadi begini saja Pak, itu Bapak tadi saya ada beri nomor handphone ya Pak ya. Iya. Ada dua nomor handphone kan Pak, masih Bapak simpan. Iya masih. Jadi begini saja lah Pak ya, biar kita saling menjaga. Itu uang ucapan terima kasihnya yang sebesar 700.000 rupiah. Iya. Itu cukup Bapak gantikan saja, Bapak bantu saja alat sarana komunikasi. Bapak isikan saja bocoran terbentuk pulsa, Bapak isikan 100 ke dua nomor tersebut, itu sudah lebih dari cukup untuk kita berbagi empat di sini, Pak. Oh, begitu, ya. Ya, dengan cara seperti itu kan, oh, dengan cara oleh CCTV langsung masuk ke nomor HP saya dan ke nomor HP rekan saya, benar kan, Pak? Oh, ya, betul. Jadi, Pak, Bapak tidak perlu mengisikan sampai 700 ribu, ya? Iya. Yang 100 dalam satu nomornya sudah cukup kita berbagi empat di sini. Iya. Oh, ini lagi, Pak, ya? Iya. Kita langsung ya, itu si pemilik tas saya itu Pak Ardi. Iya. Kita ingin sedikit bukti. Iya. Bukan masalah pulsanya ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kalau Bapak isikan pulsa itu ke nomor yang saya beri tadi ada dua nomor kalau sudah masuk. Iya. Jadi langsung kita izinkan pulang ini Pak Hari membawa tas Pak Ardi beserta surat kuasanya ya Pak ya. Oh iya. Bagaimana Bapak keberatan? Iya. Nanti saya keluar dulu cari konter. Iya Mas. Ini Pak Mas. Pak jangan panik ya Pak ya. Pak, kalau saya berbicara. Iya. Pak ya. Terakhir saya bukan dengan Pak Ardi. Iya. Nah, kita hanya bisa mendengar Pak Ardi ya, tidak bisa melihat Pak Ardi di sana kan? Iya. Iya. Ya kan? Jadi maksud saya begini Pak. Kalau bisa alat komunikasi kita jangan dimatikan, biarkan saja tetap terhubung. Kan begitu? Iya. Jadi kita ingin mendengar langsung bahwasannya ini yang mengisikannya Pak Ardi bukan orang lain atau bukan dari pihak ketiga ya Pak ya? Oh ya? Begitu. Iya. Jadi nanti kalau misalkan terus sudah masuk nomor saya dan nomor rekan saya, ini langsung kita beritahu dengan Pak Hari, langsung kita izinkan pulang. Pak Hari ya. Oh iya. Bapak berbicara dengan Pak Hari ya. Iya. Hari kemarin sebentar Pak Hari, ya ini diperjelaskan lagi dengan keluarga Pak Hari ya, dengan Pak Hari biar kita tahu ya. Halo. Kak gelem duwe ngono. Wis tenang aja panik. Halo. Halo. Iki tase wis tangane iku lho. Nggih. Panjuk ngono iku mau. Duit 700 lan iki duite sing 700 dibalekno. Nah. Mengko ditutuh ngedol minyak. Lah karo kula karena kan kene kan nang CCTV. Langsung terhubung ke ruang pimpinan kan ono. Jadi wong ku njaluk apa? Karo sampean. Njaluk pulsa. Kon dikai nomor. Pirang nomor? Dikai nomor. Eneng pirang nomor iku? Loro. Jaluk isi nomor piro? Ya loro iki kon ngisi 700. Bukan 700. Ngerti? Niku nggur jaluk isi nomor sing 100. Nek bagi papat ndek kene wong kan nang pung papat. Saya ngene. Aja mikirke duit pulsane. Yang penting benang cepat nih jebol, metu toko kene gak utas ya. Sampean mangkat wae budal wae ning konter mbok ning Indomaret, isi kok pulsane sing 100. Ngono mlebu pulsane kan iki langsung kula niki dijenjeni metu toko kene gak utas ya. Jadi ngono kuwi arep tok aneng di terserah. Yang penting aja nggih bapak niki curiga. Si tok menek niku HP-ne sampean niku aja dipateni. Oke. Tapi ngene, itu kan wong iku bukan masalah pulsane, tapi wong kok ngrungok niku sane sampean nang jebol. Ngerti kan? Jadi ngene. Niki di janji ini Pak, Bapak karyawan ini ngomong ini, Pak janji mampu nau isak lebok di pulsan ini, dan niku angkor, dan niku niku Pak Hari iso muli go, tas ini, tas ini kan Pak, ngomong, oke? Oke? Iso langsung mangkat kan? Berarti langsung ada Bapak curiga ya? Bapak ini soalnya isi persoal ya? Kan ngomong? Nah Pak, pada korak ngomong ya Pak? Iya, halo Pak. Halo, iya Pak yo, aku tak mangkat. Mangkat metu golek pulsa, engko nek wis ana pemberitaan pulsa masuk, engko Pak Hari wis oleh mantuk yo. Lho Pak, kita di sini komitmen Pak ya. Iya. Bantu Bapak. Yang pastinya kalau pulsanya sudah masuk nomor saya dan ke nomor rekan saya. Iya. Ini Pak Hari langsung kita izinkan pulang membawa tas Pak Ardi beserta surat kuasanya, Pak. Berarti kan Bapak sudah membuktikannya kepada pimpinan kita gitu. Jangan Pak. Iya, halo. Iya, bagaimana? Iya, saya keluar.
Saya cari pulsa dulu. Ya, yang pastinya Pak, HP-nya jangan dimatikan Pak ya. Oh iya. HP-nya iya. HP-nya taruh di kantong Bapak ya, biar tidak mengganggu perjalanan Pak Ardi. Oh Mas iya Dino. Iya. Ada satu lagi Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Iya, halo, halo. Satu lagi, ini Bapak jangan panik, Bapak jangan terburu-buru iya, ya. Iya, iya, iya. Dan satu lagi, Bapak jangan pernah katakan untuk pihak Pertamina ya Pak ya. Oh iya, siap, siap. Siap, siap. Nanti kita malu. Siap, kan, siap. Gitu. Kita kan saling menjaga. Iya, iya. Saja pulsanya itu untuk anaknya, mau dijual kembali. Oh iya, iya. Iya, iya. Ya sudah, lebih cepat Bapak mengisikannya kan, ini lebih cepat pula ini keluarga Pak Ardi membawa tas Bapak ya. Iya, iya, iya. Ya sudah, Bapak ya, jalan sekarang ya. Bapak ya. Oke. Okay. Ayo, gini nopo mas? Pulsa mas. Oh pulsa gini. Monggo jenengan tulis. Simpati. Simpati gini. Cok dolan guri cok. Sekone matla guru ni ngadengi. Bisa? Oh. Ini mas, oh gini, ratusan, setengah ratusan gini. Wis lagi kata lu berhasil iki. Oh. Wis berhasil Mas. Monggo dicek. Cek sampe cek. Jangan mentek. Halo, halo. 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 Kadali pokoknya uang ini gila live bro kok dalam penipu wah tuas kesel geliburan lumayan kesian paling kukulosa-kulosa.